Pupitar juga sama ya, Pupitar Larvitar 24 juta. Oke, ultimate-nya bedanya cuma sekitar 100 ribuan gitu ya. Oke, ultimate sama apanya namanya? Ultimate sama oke, cuy, kembali lagi channel Bos Gaming, channel Free Player Energy menampung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server 12 ya, dan ini ada di akun VIP 12 ku ya. Oke, kita coba di video kali ini aku bakal nyoba ya, cuy. Jadi Mega Rayquaza kita kasih pak, kita copot dulu deh ini, kita copot dulu ya. Mega Rayquaza tanpa dan dengan Spring Golf, cuy. Oke. Karena kalau kalian lihat di Spring Golf itu kan nambahin P attack sama SP attack ya ketika memakai ini, dan dia juga nambahin critical rate. Nah, sedangkan ultimate-nya atau semua lah ya. Nih, semua attack-nya si Mega Rayquaza itu adalah P gabungan dari P attack sama SP attack-nya. Oke, jadi dia satu-satunya Pokemon yang pakai dua-duanya ya. Kalau Genesect itu kan beda ya, dia pakai dua-duanya tapi nggak bersamaan gitu. Kalau si Mega Rayquaza itu secara bersamaan ya. Oke, ini ya, ini 180, tapi ya kecil ya presentasenya. Kalau dibilang bisa sama aja lah ya, presentasenya dibilang sama aja. Oke, tapi sengefek apa gitu ya, kita coba lihat. Kita coba di ini ya, 291. Oke, ini Mega Rayquaza tanpa jangan sih, kalau di AR rada sulit ya. Di AR rada sulit. Kita coba di Nightmare deh ya. Kita coba di Nightmare di sini. Oke. Biar nggak langsung mati, tapi kayaknya harusnya Mega Ray nggak langsung mati lah. Masa Mega Rayquaza langsung mati, cok? Busuk banget gitu. Oke, kita biarkan mereka semua memukul Mega Rayquaza. Mati ya. Mega Rayquaza setipis itu, cuk. Mega Rayquaza setipis itu, makanya aku bilang harus di sama Celebi. Oke. Kita lihat ya, kita lihat dengan sama tanpa. Ini tanpa dulu ya. Ini tanpa Spring Golf. Kita lihat damage-nya itu rata-rata kisaran berapa deh. Nah, setelah menggunakan Spring Golf itu jadi berapa? Oke, kita coba pakai skill 2 deh ya. Kita pakai skill 2. Oke, itu ya 8,5 juta ya. 8,5 juta. Oke. Kenapa aku nyalain ultimate-nya ya tadi? Oke. Nah, ini langsung anger ya, langsung anger. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan Mega Rayquaza. Ini anger ya, bukan ultimate. Ultimate sama anger itu beda, cuk. Untuk apa namanya, damage-nya. Oke, damage anger itu lebih gede. Nice, kita lihat berapa ini. 10 juta, 20, 25 juta ya. 25 juta itu nyerangnya ke Tyranitar ya. 25 juta. Wow, wow, wow. Oke, skill 2-nya tadi kisaran 8 jutaan ya. Ini skill 1-nya sekarang. Untuk skill 1-nya 2,6 jutaan ya, sekitar 2,6 juta. Oke, 2,6, 8 juta, 25 juta. Sekarang kalau ultimate-nya ya, kita lihat ultimate-nya nyerang Pupitar juga sama ya, Pupitar Larvitar 24 juta. Oke, ultimate-nya bedanya cuma sekitar 100 ribuan gitu ya. Oke, ultimate sama apanya namanya? Ultimate sama anger. Oke, nah sekarang kita cobain pakai Spring Golf yang udah max build ya. Ini Spring Golf yang udah max build level 70 dan plus 7, cuy. Oke, kita masukin.
ke sini dengan Pokemon yang sama ya. Di ronde pertama tadi Celebi, ronde kedua ya. Ronde kedua Celebi Ultimate. Jadi nanti habis ini kita Ultimate juga. Oke. Ini harusnya 8,6 juta. Setelah pakai Spring Golf kita lihat jadi berapa nih. 10 juta, Cok. Bedanya berarti 2 jutaan ya. Beda damage-nya itu, Cok. Beda damage-nya sekitar 2 jutaan ya. Oke, set. Anger dong ke Larvitar atau ke ini. Nice. Nih, Anger 25 juta. Yang tadinya itu berapa? Tadinya sama ya, 25 juta, Cok. Tadi 25 juta, sekarang 20. Enggak beda jauh ya berarti ya. Sekarang kita coba pakai ultimate ultimate-nya ke tengah deh ya. Kita coba pakai ultimate-nya ke tengah biar anger-nya nanti yang ke atas, Cok. Oke, ini 19 juta. Oh, belum anger-nya, Cok. Oke, anger-nya harusnya tadi ke sini ya. Oke, ini kita coba anger. Oh, tadi skill 1 dulu ya aku, Cok ya. Tadi kan aku skill 1 dulu. Kalau skill 1 itu nambah gede, oke. Salah, Cok. Ini skill 1 dulu. Set. Habis itu baru anger. Nah, ini kita lihat berapa damage-nya. 36 juta. Beda ya, coy. Beda, Cok. Beda berarti, Cok. Kita coba restart. Salah, Cok, aku tadi. Aku tadi skill 1 dulu. Oke, kita ulang. Karena kalau skill 1 itu nambahin P attack sama SP attack ya. Setelah Mega Rayquaza nge-skill 1 itu nambahin P attack sama SP attack. Oke, aku masih inget nih, tumben nih ingetanku bagus nih. Oke, skill 2-nya itu 8,6 juta. Skill 1-nya itu sekitar 2,4 juta sampai 2,8 lah, 3 juta gitu. Oke. Pertama tadi kan skill 2, kita skill 2 juga di sini, Cok ya. 10 juta, tadinya 8 juta ya, jadi 10 juta. Jaraknya sekitar 1 juta sekian lah, nggak sampai 2 juta ya. Terus habis itu tadi aku ultimate, guys. Oke, bener ini, Cok. Ultimate. Nah, langsung anger nih. Set. Oke, anger 26 juta yang tadinya sekitar 25 juta ya. Tadinya 25 juta. Nah, habis ini aku skill 1 dulu nih ya. Oke, nah habis ini aku skill 1 dulu. Aku tadi skill satunya ke sini. Set. Oke. Ini kita ke sini aja. Set. Nah, ini anger nih habis ini nih. Anger. Oh, belum. Belum. Oke, tadi aku bener ya, aku tadi ultimate ya atau anger atau skill 1 ya? Skill 1, aku dari tadi belum skill 1 kan ya? Skill 1. Oke. Set. Habis ini coba lagi aja lah anjing. Oke, ini 51 juta. Gila. 51 juta. Hah? Jaraknya jauh banget, Cok. Memang sulit ya kalau nyamain sulit, Cok. 51 juta. Kita coba lagi ini tanpa ya. Bisa nggak nyampe 51 juta gitu. Ini tanpa ya. Ini tanpa, ini bisa atau enggak sampai 51 juta. Yo, cepat. Kita langsung tigain aja, kali 3 aja, Cok. Oke. Skill 2 pertama tadi kan. 8,4 juta sama aja. Oke, sama kayak yang awal ya. Berarti emang beda skill. Nah, ini anger 23 juta ya. 23 juta ini tanpa tadi. Kalau pakai itu 25, 26 gitu ya. Kalau nggak pakai 23, 24 gitu, Cok. Oke, nah tadi skill 1 kan aku ya, skill 1. Oke. Terus gini, terus aku tadi skill 1 lagi ya. Berarti skill 1-nya 2 kali kan. Bisa atau enggak sampai 51 juta kita lihat ya. Ini aku skill 1 2 kali, harusnya nambahnya kan banyak ya. Oke, skill 1 lagi. Pas banget ya di Tyranitar ya ultimate-nya. Nih anger berapa? Harusnya 51 juta, 36. Tuh, bedanya jauh banget, Cok, kalau untuk anger ya. Kalau untuk anger 36 sama 51. Wow. Anger-nya jauh, berarti ultimate-nya jauh. Tadi juga skill 2-nya kerasa banget kok ya. Jaraknya itu sekitar 2 juta. Kalau untuk ultimate, jaraknya ultimate biasa ya. Ultimate biasa jaraknya sekitar 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya. Itu keren sih.
Ya, berarti ngefek banget ke Mega Rayquaza ketimbang dari siapa namanya Marcedo ya. Untuk Mega Rayquaza itu kerasa banget. Kalau Marcedo nggak terlalu kerasa. Marcedo malah menurutku lebih bagus pakai metal coat ya, apalagi kalau untuk PvE. Kalau untuk PvP kemarin aku ngerasainnya lebih bagus apa namanya Spring Golf. Tapi kan kalau PvP itu metanya kan macem-macem ya. Nggak tahu juga lah. Itu tapi yang pasti untuk Mega Ray itu bagus sih daripada kalian pakai King's Rock gitu. Ya kan kalau misalkan ngincernya adalah yang diincar adalah Demek ya mending pakai itu, Cok. Oke, aku cukupin ya sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-nya seperti ini jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching. See you next video. Selamat pas gaming. Bye.